Pagi. Pagi ini pengecekan senjata. Iya. Cek ke layakannya. Dua bisa digunakan. Ini masuk YouTube nih. Yang kecil 12. Nah, ini basimnya nih. Apanya 2. Cek. Supaya selaku menggunakan tidak macet. Bersih semua ya. Bersih semua. Bersih Pak, bagus Pak. Masih bagus. Rapi, bersih semua ya. Siap pakai. Yang penting kan apanya itu kan. Iya. Bakar pasang senjata, Pri. Tumpah aja. Tumpah aja kan? Dah, bagus Pak. Bongkar pasang, Pri. Bongkar pasang. Ya. Gak bisa. Ya, bongkar pasang, bongkar pasang. Minyak gak ada, Cak. Gak taruh sini, Cak. Semua dalam keadaan bersih dan layak pakai. Nah, ini caranya bongkar pasang senjata, membersihkan senjata milik kepolisian. Senjata untuk melakukan pembersihan. Ini udah lama. Sudah lama. Tapi enak yang apa ini? Pasang kembali. Ini agak kuat. SW ini. Daripada cakra. Yang Taurus itu besar Pak ya? Taurus. Ini Taurus. Mana Taurus? Itu agak besar ya? Ini caranya bongkar pasang senjata ya, guys. Ini. Tapi berat. Pagi kita lakukan perawatan. Berat. Mana bagus? 12 yang pendek, 3 yang panjang. Dua kemarin ini, Pak. Paling satu. Pasang lagi. Ini paling enak untuk nembak. Kalau nembak babi. Iya. Langsung bolong langsung, Nak. Kalau ini lah, itu daripada ini babi. Iya. Ini
dia kena dipegang senjata gini, kalau ada peluru ke mana saja meledak dia. Di mana, Pak? Oh, itu ditekan. Oh, oh. Kalau apa nih? Kalau udah tekokan, ya. Ada peluru di dalam. Ada peluru dari begini kan? Kalau ditekan meledak, harus gini. Terus sama-sama melepas, Kak. Sama-sama melepas gitu ya. Oh. Meledak. Oh, ya. Akan mengingatkan aja. Iya, sama penjelasan dari Kak Res. Dikokang. Ya, ini kita pasang ini lagi. Di sini. Hah? Ya, sudah selesai bongkar palang senjata. Enggak mau. Sudah berani? Sudah, semuanya bagus, rapi. Layak pakai. Oke, kita masukkan lagi juga. Iya, masukkan lagi ke gudang. Nembak matahari. Nembak matahari. Ya, masukkan lagi. Oke, masih layak dipakai. Terima kasih, inilah pemeriksaan senjata. Oke, Pak De. Senyum, senyum Pak De, senyum Pak De. Senyum, senyum. Oke, Pak De.